Halo sahabat Dimens, kembali lagi bersama saya Ella Melianti dalam live report LPM Dimensi. Hari ini, tepatnya Rabu 1 Mei 2024, tengah berlangsung aksi refleksi My Day dan Hardiknas di depan kantor Gubernur Jawa Tengah. Aksi yang dimulai sejak pukul 9 pagi tadi turut dihadiri oleh Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional atau FKSPN, Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara atau KSPN, KASPI, serta mahasiswa dari beberapa kampus di Semarang. Dalam aksi ini terdapat beberapa pentutan, diantaranya pencabutan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law, penegakan hukum ketenagakerjaan, serta kelayakan pengupahan bagi para buruh. Tak hanya itu, aksi dalam rangka Hari Pendidikan Nasional ini turut menuntut kembali hak-hak dasar pendidikan bagi seluruh anak Nusantara. Hak-hak tersebut diantaranya pemenuhan infrastruktur yang layak di semua daerah, kuantitas, kualitas, serta gaji para guru sebagai pekerja pendidikan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami kru yang bertugas pamit undur diri. Hidup pers mahasiswa.